Yo, halo cuy semuanya. Welcome back on my channel again, Kometra, on my video PUBG Lite. Guys, gua di sini mau bermain PUBG Lite karena PUBG Lite yang sekarang ini ada update terbarunya, yaitu grafiknya jauh lebih bagus. Mirip banget sama PUBG Steam, tapi di sini jauh lebih enteng guys PUBG Lite, karena lagi sebelumnya itu update-nya sebelumnya, versi sebelumnya gua mainin itu grafiknya memang agak kurang, tapi di sini PUBG Lite udah ngebagusin lagi grafiknya. Di sini udah jauh lebih bagus dan mirip banget sama PUBG Steam, tapi dia dengan low spec. Nah, jadi bagi kalian nih yang PC-PC-nya agak kentang, agak nggak kuat untuk main PUBG Steam, PUBG Lite ini cocok banget untuk PC kalian. Jadi bagi kalian yang mau mainin, kalian tinggal cek aja di deskripsi, itu ada linknya. Kalian tinggal langsung klik dan kalian tinggal download. Dan lagi-lagi PUBG Lite itu tuh lagi ada event guys. Kalian itu cukup tinggal main di Sunhawk setengah jam. Jadi tuh kapan lagi kalian tuh bisa dapetin motor PCE, kayak kan kayak cuma main PUBG gitu, main PUBG Lite cuma main di map Sunhawk setengah jam, dan nanti bakal diundi di akhir event di Facebook fanpage-nya PUBG Lite. So, jadi bagi kalian juga jangan lupa follow Facebook fanpage-nya, itu kalian tinggal cek juga di deskripsi, kalian tinggal download juga PUBG Lite ya. Kalian tinggal mainin di Sunhawk cukup setengah jam PUBG Lite-nya, bahkan lebih bagus guys di situ. Mungkin ada chance kemenangan kalian untuk mendapatkan Honda PCX dan merchandise lainnya dari PUBG Lite itu makin besar. Oke. Dan sekarang guys di sini gua mau bermain di map Sunhawk. Ya iyalah, biar kata begini gue juga mau ngikutan dapetin motor Honda PCX coy. Kapan lagi guys, kita cuma main-main doang gitu kan, main-main doang terus dapetin Honda PCX di situ, dan gue juga mau lihat grafiknya guys di sini. Oke. Kita sudah berada di dalam lobby sini ya guys ya. Kita lihat di sini untuk grafik updatean terbaru ya dari PUBG Lite ya, udah lebih better dan mirip banget dengan PUBG PC sih gua akuin. Ini udah bagus banget dan udah enak banget buat dimainin. Dan ntar kita juga lihat gameplaynya gimana di sini, udah enak banget atau belum ya kan, dibandingkan update sebelumnya. Karena update terbaru ini gua mendapatkan info sudah sangat bagus sekali PUBG Lite-nya ya. Oke. Kita pesawat guys, kita akan turun di Paradise Resort. Oke, kita akan turun di rumah gadang dari arah sini, agak kurang ya, tapi pengen gitu. Kita akan turun di rumah gadang deket sini ya guys ya. Satu orang di sebelah kanan gua guys. Oke, ada totalnya 3 orang, kayaknya sama gua 4 orang ya di sini ya. Nggak nyampe kita. Aduh. Oke. Terkejut. Kaget gua. Sumpah, bener-bener kaget banget gua. Tiba-tiba ada orang dong. Welcome back to Lobby Petra. Aduh. Trot. Kok dia kagak nembak, tiba-tiba ngerilet. Oh, gua tahu kenapa diginin, karena biasanya tuh berisik banget orang pada di lobby nembak-nembak, makanya sama PUBG ini diilangin dulu gitu loh, tapi kedengeran khusus buat mereka doang. I see. Good job PUBG Lite. Oke, kita kayaknya bisa ngambil rumah gadang yang gede nih guys, yang di tengah-tengah. Oke, gua ngeliat ada 2 orang di situ. Oke. Gua ambil senjata yang ada dulu. Oke. Kalau gua nggak salah denger, barusan kayaknya ada yang turun deket gua. Gak kelihatan tapi, oh, ini deh. Oke, kita nggak ada scope sama sekali nih. Keluar dong. No scope nih kita. Oke. Tatak, welcome back to lobby Tatak. Masih ada ini sebenarnya, masih ada guys. Gue berani jamin masih ada. Kita intip-intip nggak ada. Kayaknya ini orang bisa nembak kita, berarti dia punya scope. Baru gua ngomong ya kan. Hati-hati pet. Ngelut dulu ya kan, ngelut number one.
ngelut number one. Ngelut number one. Padahal gak punya heal-healan ya kan, udah berkelana aja gue. Hampir ya kita. Mati guys. Oke, kita punya kali 4 di sini, punya painkiller 3, ada kali 4, ada helm level 3, ada yang kasih tahu. Balik lobby XCO Mertu. Dia diam-diam sneaky-sneaky di atas pala gue. Bambang, kita ambil lagi first aid-nya. Gue tadi padahal mau ngambil first aid di sini loh. Armadinya digangguin. Gua enggak tahu masih ada lagi atau enggak. Yang penting kita tetap fokus, oke? Nih, ini dia guys yang tadi gue bilang di awal, PUBG Lite sekarang bener-bener udah better banget masalah kualitinya ya. Seperti kalian lihat di sini untuk grafiknya dibandingkan versi yang sebelumnya gitu. Makanya gue mau mainin lagi di sini karena udah ciamik banget, udah nyaman banget nih buat dimainin guys PUBG Lite. Kita akan cari orang-orang yang penguasa-penguasa di bootcamp nih, apalagi ngedokers-ngedokers di bootcamp ya. Tuh, kalian lihat banyak banget yang main guys, sampai bahkan orang di Twitch pun live streamingnya mainin PUBG Lite gitu. Udah karena udah enteng banget PUBG Lite dimainin ya, apalagi buat kalian yang PC-nya nggak kuat untuk bermain PUBG Steam, udah PUBG Lite tuh solusinya banget. Solusi banget PUBG Lite, oke? Okay? Aduh, jantan banget ya gue ya, masuk bootcamp main robot saja, kan? Tuh. Halo? Halo? Bukan ini, oke? Okay. Oke, di situ dia, itu dia. Nah, itu dia. Oh, potato sali Petra. Anda nembak apa? Anginnya terkenok di sini ya. Waduh. Oke, gua ngeliat. Satu hit, mayan, satu hit. Satu hit kita menembak ya, mayan. Waduh, sebelah kiri. Oke. Kaget gua. Halo Nek. Welcome back to lobby halo Nek. Kaget gua sumpah. Tiba-tiba nongol di samping gue ada orang gitu loh. Waduh, Bambang ngagetin aja jadi hilang tuh kita, padahal lagi scouting kita. Kehilangan jejak. Ganggu gitu. Tuh kan. Ada aja gitu. Wah, masuk dia. Oke. Langsung balik to lobby. Oke. Super Kingsman. Ini dia guys yang tadinya yang kita nyari-nyariin, si Super Kingsman yang kita scouting akhirnya mati juga. Anda ketemu Hai Petra. Maaf guys, nama gue udah ada yang pake ya di sini ya, kok Petra ya. Jadi gue pakai namanya Hai Petra di sini. Karena namanya udah dipake gitu loh. Mana dia? Kita benerin rambut dulu, cuy. Biar tetap guns kalau nembak gitu loh, biar kata fokus tetap guns. Padahal suram. Hati-hati, boy. Oke, mati satu. Itu impulsi apa yang terjadi? Di dalam masih ada. Wait, Anda meleng ya. Anda tidak melihat saya. Dia nggak pakai headset, guys. Jadi recommended banget ya kalau main PUBG tuh pakai headset, guys, biar tahu stepnya, step musuh di mana. Itu udah wajib banget kalau main PUBG. Oh ya, bagi kalian nanya, gua bermain dengan grafiknya apa? Gua bermain dengan grafiknya di sini full ultra ya, teman-teman ya. Jadi itu enak banget di sini karena enteng banget dibandingkan menurut gua kalau di PUBG Steam ini, menurut gua aja, gua bermain low aja tuh terkadang patah-patah gitu loh. Jadi ini tuh udah enak banget. Karena benar-benar udah sama persis juga grafiknya dengan PUBG Steam. The best lah. Ini untuk update ya. Kayak gua ngeliat orang di jalanan. Salah lihat. Sugesti seorang survival tuh begini gitu loh. Merasa kayak ada musuh terus.
Nih gue nahan recoilnya agak susah ya guys ya, karena astaga, kenapaan? Eh Dadang, keluarnya di sono, bikin kaget gue lagi ngomong sama viewer, ya ampun. Sumpah, ini gue bukannya gue bercandain nih, kaget, bener-bener kaget seada-adanya gue. Oh tuh dia, sudah terlihat, tersepot ya kan. Oke, tersepot ini, 1, 2, mati. Omega Z, welcome back to lobby. Oke, wah! Ngagetin aja gitu loh, Pungun. Waduh, sumpah. Bener-bener ngagetin banget, tiba-tiba nongol di depan gue gitu loh. Gue baru ngomong kayaknya tadi itu orang ini loh guys, helmnya sekarat, makanya 2 hit mati gitu loh. Oke, 7 life lagi yang tersisa di sini ya. Dan kita udah mendengar tembakan dari arah sebelah kanan alias high ground di situ. Tujuan kita bermain PUBG hanya satu, adalah WWCD, chicken dinner. Kita di sini udah dapat 12 kill ya teman-teman, ya udah lumayan banyak nih. Ini orang sih. Oh bukan. Gua kira orang. Ini gua dan saking takutnya sama cacing-cacing di Sanhok gitu loh. Karena pro cacing Sanhok tuh enggak ada obat, guys, begitu. Mereka tuh tahu aja tempat ngumpet yang bagus jadi cacing di Sanhok. Dan kita yang pemainnya barbar tanpa mikir maju, udah itu adalah kelemahan kita gitu loh saat ketemu cacing ya. Oke, apakah kita akan chicken melawan 4 orang, tersisa 4 orang di sini saudara-saudara, ya kan? Oh, Pedra melihat satu orang, 1 hit, 2 hit. Sayang sekali kok Pedra, spreadonnya sangat buruk sekali. Di sini kita ngeliat satu orang. Ya, itu dia gua ngeliat. Oh gaw. Welcome back to lobby. Harus puas di posisi kelima. Oh. Di atas ini, di atas ada. Kita mesti hati-hati nih. Oke, 40 detik. Waktunya kita ncus gaming dulu di sini karena biar lari kita cepet. Mantap. Wah, kita mesti ke atas ternyata di sini. Oke. Terspot ya di sini ya. Set, kita naik dulu. Castilla Junior, I'm sorry. Welcome back to lobby guys. Kita chicken dinner pertama kali gue di PUBG Lite. Pertama kali di PUBG Lite chicken dinner. Ini pertama kalinya ya, karena lagi dulu-dulu gue susah banget untuk bermain PUBG Lite dan sekarang udah jauh lebih enak ya. Guys, di sini gue mau ngingetin lagi untuk ke kalian semua, jangan lupa guys untuk download PUBG Lite. Kalian tinggal cek linknya di deskripsi dan mainin PUBG Lite untuk mendapatkan Honda PCX. Yang seperti gue bilang, kalian tinggal bermain di Sanhok 30 menit doang guys, dan kalian akan diundi random di Facebooknya PUBG Lite, nanti diumumin. Yang kalian bisa lihat juga linknya itu Facebooknya ada di deskripsi guys. Dan ajak teman-teman kalian untuk download bareng, bermain bareng PUBG Lite, karena PUBG Lite udah jauh lebih better banget guys. Grafiknya udah oke banget. Di sini gue main ultra, bener-bener enteng banget. Gue berani jamin kalian juga pun banyak yang mau bermain PUBG dengan grafik yang bagus banget. Ya inilah PUBG Lite, enteng, enak ya kan, dimaininnya gak ribet guys di sini, dan gampang banget untuk downloadnya. Oke, okay? So udah guys, kita sampai sini guys video PUBG Lite nya thank you semua yang udah pada nonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Gue Kopetra, see you on the next video. Bye bye.